Bener. Iya, di Jakarta udah maghrib. Sebelum benar-benar sukses, belajar sabar untuk gunakan lo bodoh ya sama haters. Iya. Apain itu sih? Waalaikumsalam. Gunakan ngurusin haters, mendingan gunakan ngurusin orang tua gunakan. Makan apa apa nama ini? Ya. Jalangkote. Jalangkote. Ini bang. Ih, kok pahit ya? Apa yang gue gigit? Jeruknya kali. Puasa Sawal atuh. Belum makan pakai tangan kiri ini tadi. Oh, di HP kelihatan pakai tangan kiri. Di HP kan. Saya ini tangan kanan bukan tangan kiri. Ih, enak banget nih. Enggak bisa satu. Aku udah tiga makan ini. Tiga. Saya kalau tidak saya habiskan. Jalangkote. Untungnya dalamnya sayur ya. Iya. Ap mie tau. Bukan mie. Bakso masih ada kak. Masih. Mas dua apa? Dua bungkus lagi. Kuahnya yang enggak ada kak Risa. Jalangkote ini makannya dari Sulawesi Selatan, dari kampungnya Nia. Di aku ada juga. Aku juga ada. Oh, bau-bau juga ada? Oh, gak tahu. Tapi kalau di Jambi ini bukan Jalangkote namanya. Cobain, pakai ini bang. Sama bentuk beda nama. Jalangkote, apa namanya? Jalangkote. Jalangkote. Ini jalanan yang gak bisa dimakan, Jalangkote. Coba aja. Oh iya, iya. Yang apa yang... Kata Nia, ini jalanan yang bisa dimakan. Pastel Lab Io nih. Ah ya, di Jambi pastel, bukan jalan. Iya, kalau di sini. Itu bahasa Indonesia. Halo merah. Aku karaoke kan. Ada merah. Uni. Cobain deh ini, Bang. Itu kalau di Sulawesi namanya Jalangkote Uni. Kalau di Jambi namanya pastel. Kalau di kita namanya panada. Kalau di aku namanya karaoke hayo. Pastel namanya. Oh, pastel semua. Besok aku bawain ya bumbunya, nanti tinggal tambahin air aja. Oke, Kak. Aku lebih doyan gini daripada gini. Ih, berasa. Mau dibawain lagi baksonya. Kalisa. Oh, makasih apa? Hong Kong. Panada beda, ha? Apa itu kak? Memang beda, panada beda. Oh, panada beda. Kalau panada lo? Mau? Nih. Ini kau terus lagi lo? Nih, banyak nih. Mau? Itu si dia nyanyi apa sih? Gandrung. Oh, ini ada yang bilang namanya pastel. Iya pastel. Iya pastel. Apa? Emang pastel bahasa Indonesia? Tak kira meh. Tak. Oh, kalau di Ternate? Aco. Kalau di Maluku Utara itu ada panada sayur, ada panada ikan, ada panada itu. Nia. Ini biasa juga dikasih telur di sini. Gunawan. Oh, pedasnya Tuhan. Pedes tau, aku pakai itu. Kok rasanya kayak kambing tuh? Daging kambing atau? Bukan, bebek. Bebek ya? Kurang suka. Emang ini enak kalau bebek. Kalau kok namanya. Itu aco tadi. Bihun ya, iya isinya bihun sama kentang sama wortel. Apa coba? Oh, kalau di Sulawesi katanya Jalangkote. Lima. Meli emam naon? Emam nasi. Nasi. Oh, Nia, panada? Enggak, panada kapan, itu beda. Enggak pulang. Itu panada. Panada itu isinya bihun. Ya, roti. Sama wortel, tapi kulitnya Tok bukan gini. Belum tahu. Kulitnya kayak donat. Roti dia, terigu. Kalau panada kan? Abang, coba-coba ini. Apa? Isinya apa? Cocok sih. Mau gue cobain? Emang enak? Iko, pakai itu. Tahu nih. Bukan.
Biasanya di kamera itu jadi kebalik, jadi biru. Makasih nih ya. Makan pedas, langsung makan panas. Melepuh mulu. Manis gak? Ini enak tau. Iya, aku tuh enak semua. Iya. Enggak ada yang enak. Enggak ada yang enak. Belum, enak tuh. Selama situ rata-rata terima makanan enak. Makan pastel. Kalau di Sulawesi namanya jalan kote kata Nia. Oh, kalau di Malaysia namanya kue karipap. Oh. Kalau saya di Thailand pun ha pa ha. Kalau saya di, kalau di Arab anu kabita atau kabita atau apa? Kabita itu kayak dia mau. Oh, mau. Iya. Sini sini sini. Kalau di Arab kuli, kuli bangunan. Kalau enggak ngomong nanti yang nonton enggak kesapa dong. Akhirnya bilang muda dan belum makan lagi. Yang belum makan lah muda kan muda kekurangan gizi. Bang, kuliahnya gimana? Kuliahnya kalau di Saudi sambusa namanya. Hah? Sambusa. Musa lah bilang. Orang. Mana? Udah ke atas lagi. Oh, iya. Mana ngumpat tuh? Ini tuh nggak bisa gendut lihat sayuran. Kalau Jambi apa namanya? Guys, pastel. Almiko. Aku fans dari surga kak mantap. Berarti kau sudah almarhum Miko. Aku juga habis makan ini sayur kelor loh. Sayur kelor. Nanti susu kau luntur. Susu kau luntur. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Memang sayur kelor ini mau megal aja. Tampilan gue masih muda kan? Eh, Bang Ade, pas kita awal di top 70, pas kita di foto di rumahnya, beda tau sama sekarang? Emang? Beda ya? Nia, kok pisangnya jadi gak manis? Top 1 itu kucil banget. Tadi manis loh? Dikasih ini. Oh. Harus dikasih ini. Luka. Kucilnya? Beda aja mau dari penampilan rambut. Oh, yang manis, yang udah agak matang gini. Aco, jangan makan pedas. Apa? Jangan makan pedas, malah sakit lagi. Panas. Orang lah. Abang Farid. Panas tau. Aci itu suka pedas. Ini dia bisa makan, bisa tinggal kan? Makasih. Goreng pisang, pisang geprek. Bang, Aisyahnya udah ada. Belum ada, Aisyahnya lagi dicari. Suka banget ya, pastel. Suka loh, Bang. Kalau kita tadi sana tuh? Di bawah kalau Bami habis makan, cuci tangannya pakai sayur-sayur. Kalau Bami makan ikan, ikan parende. Sayang banget. Iya. Kalian baru tahu tuh? Enak tau Bang Ade. Bang Ade coba. Hah? Wah. Karena tangannya kita kalau udah bawa ikan. Iya, jangan ambil. Panas woy. Supaya hilang baunya. Wah, tadi gosipin lagi. Bang Ari maghrib hela tong dahar. Eh, Bang Ari maghrib hela tong dahar baik. Wah. Apa artinya ini? Apa? Bang Hari maghrib hela tong bahar wae. Iya, maghrib dulu. Tag ya. Makan dulu. Terus. Kita buka puasa. Hah? Makan terus. Kan aku baru buka puasa. Lain, kenapa naik di Instagram? Cuma kalau di Instagram kalau udah habis lagi, kalau enggak ada kegiatan semanis. Iya. Tapi bukan berarti kita live di FB bukan harus enggak berhati-hati. Cuman kalau IG itu lebih rawan itu ya. Apa? Itu gigi lebih banyak yang itu hijaunya belum lompat itu kan? Kamu ini tempatnya para artis. Tag ya, makasih sudah ngingetin sholat ya. Alisnya kenapa? Nggak tahu, alay. Foundation guys. Itu pipi udah kayak apem. Makin embem ya sih. Dah. Menta. Sini. Hari mana kakak? Hari ini. Kak Ulan. Ulan di atas. Halo. Bang, pengen tisu. Kalau saya hari mana? Hari bukan hari mana? Hari ini hari Minggu. Apa sih ya, Cok? Iya. Udah ceria lagi, Cok. Tidak karena saat kita kan berkumpul. Ada Wira. Wira bucin. Halo Fandev, ada fanbase nya Devri. Siapa
Dari apa kan toh? Ada fanbase-nya Depri. Ya kak, yang mana yang itu? Yang ini panas-panas. Minta tisu dong. Yang mana? Pisang yang manis. Yang manis. Kayak senyuman aku. Enggak suka pakai sambal? Enggak. Iya. Berarti enggak cocok sama sama orang Bugis. Cocoknya sama orang Sunda. Enggak tahu sih. Ci menawarkan diri, Ci. Oh iya benar. Aku bilang berarti enggak cocok sama orang Bugis kan ini makanan Bugis. Apaan sih? Kau minta nomor WA Kak Hari, enggak mungkin sayang. 08. Aduh. Minta nomor WA Kak Hari enggak mungkin. Nomornya Hari 0822. Hi? Kapan-kapan Hari berdua. 0 lagi catat 0822 kapan-kapan kita berjumpa. Iya. Yeah. Bukan lebih ke senang. Di MTR. Ul. Gila. Di Jakarta udah buka. Gila, hampir tadi gue lari sendiri loh bang. Pas lu bilang. Hai Petra. Petra. Muter kan buka itu dulu. Jadi gue taruh laptopnya. Disuka tutup masukin berangkat tol. Hai bucin. Kenapa gak ditimpun aja buat orang? Biar kemurasan. Bulu hidung panjang. Dari siapa? Ini biasanya panas sampai muka aku merah juga makanya. Kasih saudaranya. Kasih kenapa? Aku silet. Pakai foundation aja. Enggak pakai foundation. Waalaikumsalam, Ibu Dewi. Pakai sambal. Di Kalimantan lihat gunawan makan jalur. Halo. Halo kak. Gua gimana kabar? Bang Gunawan, BB-nya berapa tingginya? Tingginya badan berapa? 85 kilo. Kangen ya? Beratnya Gunawan 105. Doanya pandemi cepat selesai ya. Enggak, berat badan Gunawan 73,90. Raus pisannya, A. Enak banget ya. Bukan lagi. 73,90. Makan itu gorengan. Bang Cahu. Bang Cahu ada Jalan Kote. Jalan Kiti. Nanti latihan Bang Cahu. Kan dibakar lagi pas latihan. Makan pakai jengkol sini, Gun. Aduh, enggak bisa wing. Bang Gunawan itu live di mana? Bang Gunawan live di Facebook. Abdi. Sah. Gunawan live di Facebook. Belum sholat, tak lagi sholat. Enak sekali, bukan lagi Bang Cahu. Nih. Jangan bau. Jalan Kote. Kak Gunawan kenapa jarang pasang story di IG karena lanjut. Saudara seagama. Nanti gendut enggak apa-apa. Gendut enggak apa-apa, gendut yang penting bahagia. Gunawan mau pastel. Udah makan. Cukup kayaknya. Bang ayo. Makan dulu, kasihan Allah. Popol lagu Blackpink dong, Kak. Berdua ya, Wira. Lagu Blackpink ya? Yang judulnya ini itu kan hai yang kau win hai yang kau ini sambalnya ini kagak kuat lama perawan wahai ini lucu ya pakainya sih sudah sudah selesai makan udah kenyang, terima kasih banyak semuanya, mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kak Nia, Kak Gunawan? Tuh. Di belakang.